Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya di Aluminium Channel. Di kesempatan ini saya akan berbagi lagi bahan yang digunakan serta cara membuat jendela sliding aluminium 2 daun. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya akan tunjukkan dulu bahan yang saya gunakan dalam membuat jendela sliding aluminium kali ini. Video ini bermanfaat, bantu like dan subscribe. Terima kasih. Untuk kusennya, biasanya saya menggunakan open bag. Hanya karena di kesempatan ini, stok open bag yang saya punya lagi kosong. Jadi saya menggunakan kusen profil M. Kemudian, rail samping. Di sini, kita butuh dua potongan yang nantinya sebagai tatapan untuk sisi kiri dan kanan. Selanjutnya, rail atas dan rail bawah. Kemudian, untuk bingkai daun jendelanya, saya menggunakan tiang sliding dengan profil 9055. Lalu ada tiang sliding kait. Untuk ambang atas, di sini saya menggunakan tiang sliding dengan kode profil 9055. Kemudian ada ambang bawah sliding, profilnya seperti ini. Untuk aksesorisnya, kita butuh roda sliding dan kuping gajah sebagai kunciannya. Sekarang kita rakit kusennya. Untuk kusennya, saya rasa teman-teman sudah paham karena caranya sama dengan kusen jendela aluminium pada umumnya. Selanjutnya, untuk pemasangan rail. Pertama, kita pasang rail sampingnya terlebih dahulu. Untuk pemasangan rail samping jendela sliding aluminium, di sini saya masukkan ke dalam 1 cm dari pinggir kusennya. Dengan tujuan agar air yang merembes dari tembok tidak langsung masuk. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan rail bawah dan rail atas. Selanjutnya, proses perakitan daun jendela sliding aluminiumnya. Sebelumnya, saya tunjukkan dulu model coakan di masing-masing tiang daun jendelanya. Untuk bagian bawah tiang daun jendela, saya coak dengan mengikuti mal dari ambang bawah. Sedangkan bagian atas tiang daun jendelanya, saya menggunakan spikot. Karena untuk ambang atas, saya menggunakan tiang sliding 9055. Untuk cara menghitung dan rumus jendela sliding aluminium, saya sudah bahas lebih detail pada video sebelumnya. Link nanti saya taruh di deskripsi ya. Untuk penjelasan proses merangkai daun jendelanya, hanya sampai di sini ya. Untuk teknik kerjanya, teman-teman bisa simak terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like dan subscribe ya.